dilakukan oleh pelaku ini di sekitar rel kereta untuk mengusahakan tanda barangnya bukan di rumah daripada korban. Dilakukan oleh pelaku ini di sekitar rel kereta di Kuala. Pemeriksaan terhadap barangnya dilakukan di rumah daripada ibu korban. Korban ini pernah meminjam barang tapi tidak kembalikan. Nah, itu sedang kita proses juga karena kita melakukan transparansi berkeadilan dalam penyidikan ini. Dua-dua perkara kita proses, di mana LH sebagai tersangka, yaitu 170 dan 365-nya sudah kita bisa buktikan dengan mengumpulkan barang bukti yang kita temukan, keterangan saksi dan petunjuk yang ada. Yang sangat disayangkan, pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa bekas mengkonsumsi sabu dan sudah dilakukan cek urin dan positif. Medcom.id, a part of Media Group Network.